Kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, Bupati Labuhan Batu Selatan memberikan pernyataan terkait aksi demo yang dilakukan puluhan mantan tenaga honorer. Bupati sempat terpancing kemarahan dan usir massa pendemo yang ingin masuk ke rumah dinas. Seperti dalam video berdurasi 15 detik tersebut yang diunggah di media sosial, di mana Bupati Labuhan Batu Selatan yang mengenakan baju hitam terlihat marah dan mengusir seorang pendemo yang ingin masuk ke dalam rumah dinas yang berada di jalan lintas Desa Hadundung, Kota Pinang, Labuhan Batu Selatan. Sementara petugas Satpol PP yang berada di lokasi hanya terlihat diam. Aksi terhenti setelah massa pendemo keluar dari pintu gerbang rumah dinas tersebut. Sebelumnya, massa pendemo yang terdiri dari beberapa mantan honorer di Pemkab Labuhan Batu Selatan yang sudah habis masa kontraknya menggelar aksi unjuk rasa di kantor DPRD dan dilanjutkan di depan pintu gerbang kantor Bupati Labuhan Batu Selatan. Namun dikarenakan aspirasinya tidak ditanggapi dan tidak berhasil berdialog dengan perwakilan Pemkab, massa pun segera pergi ke rumah dinas bupati di mana saat itu bupati sedang berada di tempat tersebut. Terkait adanya aksi demo oleh mantan tenaga honorer di pemerintahan tersebut, Bupati Labuhan Batu Selatan Edimin mengatakan dengan tidak diperpanjangnya kontrak kerja, semestinya para tenaga honorer mempertanyakan kepada kepala OPD masing-masing dan ditambahkannya pada masa pemerintahannya terdapat penggabungan beberapa OPD. Kalau terkait masalah demo di pemerintahan kami, yaitu oke-oke saja. Tapi demo mereka itu penuntutannya apa? Katanya kita berhentikan sepihak. Kita tidak ada memberhentikan honor. Jangan salah paham. Kita tidak ada memberhentikan. Cuma kita tidak memperpanjang kontrak oleh masing-masing kepala dinasnya. Intinya mereka tidak ada diberhentikan secara resmi ya Pak? Kita tidak ada memberhentikan. Mereka itu selama ini kontrak per tahun. Habis kontrak sambung lagi. Habis kontrak sambung lagi. Jadi kalau tidak disambung, ya tanyakan sama kepala dinasnya, jangan tanyakan saya. Bagaimana perkataan mereka yang merumahkan berikut? Kita tidak ada merumahkan. Kita tidak ada merumahkan honor. Berarti yang kata mereka itu penambahan honor baru itu gimana? Sekarang begini, kita bukan penambahan honor. Memang di pemerintahan kita ada kurang hampir 500. Ucok Sitorus melaporkan dari Labuhan Batu Selatan untuk